Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi tak pernah kita berhenti untuk memuja dan memuji ilahi rabbi. Alhamdulillah, innal hamdalillah. Segala puja dan puji hanyalah miliknya. Bukan milik siapa-siapa, tapi milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat demi nikmat, karunia demi karunia. Kalau kita mencoba menghitungnya, niscaya kita takkan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kalian mencoba untuk menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya kita takkan mampu untuk menghitungnya. Begitu luar biasa banyaknya Allah berikan nikmat karunia kepada kita. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba Allah adalah nikmat diturunkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu nikmat? Teladan terbaik, sosok terbaik, ayah terbaik, sahabat terbaik, pemimpin terbaik. Maka tidak ada celah untuk mencari sesuatu yang tidak ada pada diri Rasulullah, melainkan sudah ada teladan yang kita bisa contohi darinya. Maka ini nikmat terbesar. Nafas yang kita dapat, yang kita hirup, oksigen di saat kita sedang memakai masker, itu nikmat terkecil yang Allah berikan. Namun nikmat terbesar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad diutus, adalah nikmat terbesar untuk kita semua. Bahkan sebagai rahmat lil alamin, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Masya Allah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kita mungkin di saat-saat ini masih merasakan kegalauan yang pahit luar biasa. Banyak di antara kita masih galau terhadap usahanya, karirnya, studinya. Masih banyak kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Namun, mari kita mendapatkan satu hal yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Quran, dilantunkan oleh lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diamalkan oleh para sahabat, dicontoh oleh seluruh umat-umat setelahnya sampai kepada kita semua. Dua ayat terakhir di dalam surah Al-Baqarah ayat 285 dan 286 adalah doa yang luar biasa manfaatnya, ayat yang luar biasa faedahnya jika kita baca, apalagi sampai mengamalkannya. Dibacanya saja itu sudah luar biasa. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ada tiga faedah yang kalau kita mungkin biasa mendengarkan para imam membaca amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun hingga akhir ayat. Mungkin kita sering baca itu. Lalu kita membaca doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kita biasa mendengarkan itu imam baca, tapi coba kalau kita yang baca. Faedah yang pertama, ketika kita membacanya di waktu malam, di ketika kita salat, entah itu salat isya ataupun salat sunnah ataupun kita salat witir sebelum kita tidur ataupun pada saat kita bangun di saat kita tidur. Masih malam, karena hadisnya itu umum untuk menyebut kata lail di waktu malam. Maka niscaya itu cukup untuk kita. Masya Allah, ini kata Rasulullah, itu cukup untuk kita. Allah akan mencukupkan baginya sesuatu. Apa yang dia galaukan, apa yang dia risaukan terhadap pekerjaannya, profesinya, bisnisnya, apapun itu.
Kita baca doa ini, insya Allah kita akan dapat manfaat. Namun, itu tidak sekedar hanya di ucapan, tapi kita harus juga maknai isinya. Kita resapi betul-betul supaya apa terpatri betul, nancep menjadi pondasi di dalam hati kita. Mungkin hati kita saat ini keras, bagaikan batu yang sulit sekali untuk dilunakkan. Namun dengan memaknai ayat ini, insya Allah kita akan mendapatkan hati kita menjadi lembut kembali. Mari kita coba simak apa ayat sebelum dari 285 dan 286 ini. Kita sering membaca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Kalau kita makna ini kita baca terjemahannya, tafsirnya ini luar biasa. Pada saat ayat ini turun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan denganmu tentang perbuatanmu itu. Ini ayat 284. Ini belum masuk ke 285 nih, sama 286. Ayat ini ketika turun, para sahabat itu langsung merasa berat, langsung merasa susah karena segala yang terbetik di hati langsung dihisap. Bayangkan, langsung dihisap. Tapi ternyata disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa niat di sini yang dihitung adalah niat baik. Niat baik. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berniat baik, contoh bersedekah nih, kita mau masukkan ke celengan, tetapi tiba-tiba lupa uangnya. Niscaya niat itu sudah dihitung satu kali, satu pahala, walau kita tidak amalkan apa yang sudah kita niatkan. Kita sudah buru-buru ke masjid nih, ternyata lupa masukkan di kantong uang yang mau kita masukkan ke dalam celengan. Sudah diniatkan, tapi insya Allah Allah sudah menghitungnya satu pahala. Tapi barang siapa yang berniat lalu mengamalkannya, ada tindakan nyata, dia berbuat baik, dia bersedekah, dia masukkan uang ke celengan untuk pembangunan masjid, untuk bersedekah kepada orang yang kurang mampu, niscaya Allah akan balas 10 kali lipat minimal, masya Allah. Tapi barang siapa yang berniat berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat buruk, berbuat zina, judi, minum khamar, segala perbuatan niat-niat yang lainnya yang maksiat dan jahat, tapi ternyata dia lakukan, maka dia mendapat dosa. Tapi satu lagi, sudah berniat jahat, tiba-tiba dia tidak jadi, dia mengurunkan niatnya. Tiba-tiba dia melihat sandal yang lebih bagus di depan masjid, mau ku ganti nih sandalku deh, karena kata ustaz, ambil yang baik, buang yang buruk. Tapi ternyata bilang, ih salah tafsir kah itu, salah niat kah ini. Akhirnya dia batalkan, maka tidak tercatatlah apa yang dia niatkan itu. Tidak menjadi keburukan dan dia sudah tidak baik menjadi kebaikan. Yang jelasnya, Allah batalkan. Allah tidak jadikan dia sebagai niat yang namanya niat keburukan. Masya Allah. Jadi, pentingnya kita menjaga niat. Karena niat itu sama dengan alamat. Salah niat, maka salah alamat. Kita alamatkan kemana niat kita ini. Jangan sampai selama ini, kita misalnya membaca Quran yang begitu syahdu, begitu bagus, tapi ternyata karena ada calon mertua di dalam masjid itu, maka niat kita pasti salah alamat. Sebagaimana Rasulullah ketika hijrah, itu Rasulullah menyampaikan bahwa barang siapa yang niatnya hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka kembali kepada Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratu ilallahi wa rasulih. Tapi kalau sebaliknya niatnya karena dunia dan karena wanita yang ingin dinikahinya, maka cuma sampai kepada dia. Dia tidak sampai kepada Allah dan Rasulnya, tidak jadi pahala. Dia cuma mendapatkan dunia yang dia inginkan. Contoh, kalau niatnya sedekah, niatnya lain-lain karena hanya ingin dipuji, maka niscaya dia cuma mendapatkan pujian semata. Dia tidak mendapatkan pujian dari penduduk langit, apalagi menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa pentingnya kita meluruskan niat, perbaiki niat. Ke masjid, dari rumah niat itu kita bawa. Bukan hanya ketika sudah sampai, tapi sebelum kita berangkat, kita sudah perbaiki niat kita. Ya Allah, aku ke masjid untuk beribadah, menyembah kepadamu. Aku ingin berdoa untuk meminta kepadamu, hanya kepadamu. Bukankah kita selalu membacanya di dalam surah Al-Fatihah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Bukankah itu yang kita selalu ucapkan di dalam surah Al-Fatihah? Kenapa kita sampai lalai dalam mengucapkannya? Cuma diucapkan tapi tidak dimaknai dalam hati.
Itulah pentingnya meluruskan niat. Karena terbetik sedikit saja salah niat, maka salah alamat. Itulah kenapa perlunya kita mengalamatkan segala hal itu lillahi ta'ala. Karena insya Allah mungkin kita berlelah-lelah di dalam ibadah. Mungkin kita berlelah-lelah dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, bisnis kita. Niscaya setiap lelah akan menjadi lillah dan insya Allah akan menjadi pahala. Coba luruskan kembali niat kita. Ini adalah faedah yang pertama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu faedah yang kedua, ketika kita sudah masuk ke ayat 285, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi kutubihi wa rasulihi la yufarriqu Allahu al-fariqa baina ahadin min rusuli wa qalu dan mereka berkata sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bayangkan ketika kita membaca sami'na wa ata'na, itu dibaca oleh Rasul dan orang-orang beriman. Ketika ayat perintah dan ayat larangan turun, mereka tanpa basa-basi langsung beraksi. Sami'na wa ata'na. Ada sebuah kisah dari teman kami, seorang mu'alaf. Sebenarnya ada dua mu'alaf teman kami, satu di Jakarta, satunya ada di Palopo. Mu'alaf yang satu ini, yang di Jakarta, seorang Chinese. Beliau ini masuk Islamnya waktu SMA. Tapi sebelum masuk Islam, panjang sekali lika-liku dan basa-basinya. Tapi ada yang menarik, ketika dia mendapatkan hidayah, dia mendapati kamar temannya, ketika dia masuk ke dalam kamar temannya, mendapati ada sebuah buku tentang Abu Bakar As-Siddiq. Dia langsung tertarik membacanya, ketika membacanya sampai tuntas, berkaca-kaca, berlinang air mata. Masya Allah. Lalu bergumam dalam hati, dia mengatakan, ini sosok Abu Bakar begitu mengharukan kisahnya, begitu menyentuh dalam relung batinnya. Langsung bergumam, bagaimana gurunya ya? Bagaimana sosok Nabi Muhammad ya? Dia langsung penasaran dengan siapa sosok teladan dari Abu Bakar As-Siddiq ini. Akhirnya apa? Dia mencari tahu dan akhirnya dia siap-siap untuk memutuskan masuk Islam. Tetapi ada yang masih banyak pertanyaan demi pertanyaan. Dia mencari tahu kenapa ini diharamkan, kenapa ini dihalalkan, kenapa ini diperintahkan, kenapa ini dilarang. Sebagaimana kenapa dilarang? Khamar dilarang, akhirnya dia masuk di logikanya karena memang tidak bagus untuk pikiran kita, otak kita, rusak ini pikiran Pak. Apalagi kalau sampai narkoba, hancur sudah. Sakau luar biasa, na'udzubillah. Bikin galau berhari-hari. Begitu pula dia mencari tahu kenapa diharamkan zina. Kenapa diharamkan maksiat-maksiat yang lainnya. Sampai pada akhirnya, ketika dia sudah mendapatkan semua jawaban demi jawaban kenapa dan kenapa, dia langsung mendapati sebuah pertanyaan yang belum bisa dijawab oleh siapapun. Kenapa babi diharamkan? Kenapa babi diharamkan? Semua ulama, semua penjelasan logika itu dia bantah. Kenapa bisa diharamkan itu babi? Ternyata memang tidak ada penjelasannya. Walaupun mungkin ada logika, sebagaimana banyak orang mengatakan dia hewan yang kotor, tapi kan bebek juga kotor. Bagaimana ada cacing pita? Nah, semua daging itu ada cacing pita. Kalau dibakar atau dipanggang sampai 200 derajat Celcius, niscaya mati daging pita dari daging babi ini. Dan semua logika-logika itu tidak masuk di logikanya. Sampai pada akhirnya dia mengambil sebuah kesimpulan bahwa sami'na wa ato'na. Bayangkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun ayat larangan haramnya khamar, masih banyak di drum-drum, bahkan diceret-ceretnya para sahabat itu khamar. Tapi ketika ayat khamar itu turun, maka segera dan langsung dia keluarkan semua. Bahkan ada yang sudah mau dilakukan, langsung dia muntahkan. Na'udzubillah, masya Allah. Begitu sami'na wa ato'nanya para sahabat, tanpa basa-basi dia langsung tinggalkan berita, tinggalkan yang namanya khamar. Lah kita ini kadang yang kenapa diharamkan itu? Kan enak ini khamar. Bayangkan ketika turun juga larangan, bukan larangan, perintah hijab kepada muslimah, surah An-Nur dan surah Al-Ahzab ayat 59. Semua para suami mendatangi istri-istrinya dalam rumah-rumahnya, menyampaikan kepada seluruh istri dan juga kepada anak gadisnya bahwa larangan kalau kita buka aurat dan perintah menutup aurat disampaikan. Dan masya Allah apa yang terjadi, seluruh kaum muslimah itu langsung menarik semua horden-horden, kain-kain menutupi badannya. Masya Allah. Lah kita ini keadaan, jangan sampai kita seperti kaumnya Nabi Musa Bani Israel. Ketika dia sudah dimenangkan atas Fir'aun, tetapi terlalu banyak pertanyaan lagi.
kita cek bagaimana sejarah diperintahkan untuk mencari sapi. Mempertanyakan lagi, sapinya warna apa? Lalu setelah dapat warnanya, tua atau muda? Setelah dapat tua atau muda, dia cari tahu lagi apa jenis kelaminnya. Maka lahirlah surah Al-Baqarah itu, sapi betina. Dan masyarul muslimin, setelah itu ketika dia sudah dijelaskan berkali-kali supaya masuk di logikanya, tapi selalu mempertanyakan. Bertanyanya ini bertanya, jenisnya itu mempertanyakan kenapa dan kenapa. Sampai pada akhirnya ketika dia dimenangkan atas Fir'aun, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki negeri yang namanya Palestina. Sebelum masuk ternyata masyiral muslimin, Yahudi, para kaum Bani Israel mengatakan, "Wahai Musa, kamu masuk duluanlah bersama Rabbmu. Kamu menangkan aja dulu orang-orang sana, karena lagi kisru di dalam Palestina. Itu ada perang, kalau masuk di sana itu harus menang dulu perang." Tapi Bani Israel tidak mau. Dan pada akhirnya Nabi Musa ini diperintahkan masuk bersama Rabbnya. Begitu membangkangnya Bani Israel ini. Jangan sampai kita seperti itu. Itulah kenapa kalau kita mau ketenangan hidup, sami'na wa ta'na. Namun itu tidak akan bisa kita laksanakan kalau belum tertanam yang namanya akidah yang kuat, tauhid yang kuat di dalam pondasi iman relung hati kita. Kenapa? Karena yang membuat kita mau menjalankan sesuatu karena keyakinan iman kita yang betul-betul menancap. Tapi kalau misalnya langsung perintah syariat, tapi belum tahu iman, belum mengenal Allah, belum mengenal Rasulnya, belum mengenal para Rasulnya dan kitab-kitab sebelumnya, maka mohon maaf, kita sangat sulit untuk menjalankan syariat. Itulah kenapa anak-anak kita tanamkanlah rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana dalam biasa kita ajarkan lewat sebuah lagu, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Coba bayangkan, dalam lagu ini saja kita ada pelajaran tauhid. Ada pelajaran tauhid. Bayangkan, cicak itu merayap, sedangkan rezekinya itu terbang, tidak masuk akal. Rezekinya terbang-terbang, sedangkan cicaknya tidak bisa terbang. Tetapi ternyata Allah yang datangkan rezeki itu. Allah yang datangkan rezeki itu, hap, lalu ditangkap. Artinya apa? Kita tanamkan kepada anak kita tauhid. Dan sebelum menanamkan itu, kita dulu yang harus menanamkan itu dalam diri-diri kita. Iman kita harus kuat. Itulah kenapa Rasulullah membangun tauhid, akidah 13 tahun di Mekah. Lalu syariat itu dilaksanakan 10 tahun di Madinah. Maka perlu sekali kita harus jauh lebih kuat menanamkan iman yang kokoh dalam hati anak-anak kita. Iman-iman mereka, insya Allah, ketika ada perintah syariat, mereka akan mudah untuk melaksanakannya. Mereka akan mengatakan, sami'na wa ato'na gufronaka rabbana wa ilaikal masir. Itu faedah yang kedua. Lalu faedah yang terakhir, masyiral muslimin rahimakumullah, di ayat yang 286, ayat yang terakhir, diperintahkanlah kita untuk membaca, untuk membaca doa-doa ini. Dan juga sebagai penegasan kepada kita yang biasa mengeluh, terlalu besar ujianku, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Illa wus'aha, masyaallah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu sayangnya kepada kita bahwa Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau ini beban, ini kemampuan kita. Beban tidak akan pernah mendahuluinya. Tapi sayangnya kita terlalu banyak mengeluh. Itulah kenapa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa, supaya apa? Kita bisa melaksanakan, kita bisa menjalani hidup, kita bisa menjalankan bisnis kita betul-betul dengan apa? Hati yang lapang. Insyaallah kita akan mendapati urusan-urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja doanya? Doanya ada tiga. Yang pertama, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami ketika bersalah. Maksudnya apa? Ketika kita minta kepada Allah supaya tidak disiksa. Karena apa? Karena lupa atau karena keliru. Jadi kalau kita lupa atau karena keliru, itu tidak ada hukumnya. Ya, contoh, kita tertidur, sudah masuk waktu asar misalnya, sampai akhirnya masuk maghrib, karena kita tertidur itu tidak dihukum. Tapi langsung segera tunaikan sholat asarnya pada saat kita sudah terbangun. Itu hukumnya. Jadi kita ini mendapatkan keistimewaan dibandingkan umat-umat terdahulu, masya Allah. Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Itu doa yang pertama. Lalu doa yang kedua kita membaca, ya Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami.
Bayangkan doa ini sebenarnya sudah dikabulkan, tapi tetaplah kita minta. Tetaplah kita selalu memanjatkan doa ini. Karena kenapa? Karena kita ini akan selalu mendapatkan ujian. Yang namanya hidup itu selalu penuh dengan ujian. Sampailah kita meninggal dunia, mohon maaf, ujian itu hanya berhenti sementara. Tapi ketika di padang mahsyar, waktunya untuk dihisab. Itulah kenapa perlunya kita selalu bergantung, meminta kepada Allah agar dimudahkan seluruh urusan-urusan kita. Lalu doa yang ketiga. Doa yang ketiga adalah Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kita berdoa, ya Rabb kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Lalu kita sebutkan ayat ini. Beri maaflah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Bayangkan ketika kita mengucapkan wa'fu anna waghfir lana warhamna, wa'fu anna itu adalah sebuah permintaan kepada Allah agar kita dimaafkan atas apa yang lalai dalam perkara-perkara yang kita tidak sanggup untuk melakukannya atau kita lupa. Lalu kita meminta wa'fu anna. Kita minta ampun kepada Allah dengan waghfir lana. Waghfir lana ketika kita misalnya melakukan dosa. Kalau tadi itu kalau kita lalai berbuat kebaikan. Wa'fu anna, kalau waghfir lana adalah doa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat sebuah keburukan yang Allah sebenarnya sudah larang, tapi ternyata kita lalai. Lalu kita meminta kepada Allah waghfirlana warhamna. Kita minta supaya apa, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat supaya kita tetap berada di jalan yang lurus. Masya Allah. Kalau kita amalkan ini, kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Apalagi ketika kita menutup doa-doa kita dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niscaya kita akan selamat di dunia dan akhirat dan kita terhindar dari api neraka. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.